Dua minggu menjelang pemilu, tiga capres masih terus melakukan kampanye untuk mendapatkan suara saat pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Apa saja agenda mereka hari ini? Ada Tri Handoko yang akan menggambarkan agenda dari Anies Baswedan di Brebes. Kemudian juga ada Lutfi Setia Rafsanjani yang akan menggambarkan agenda capres nomor urut 2 di Sumedang, Jawa Barat. Kemudian juga ada Samsul Ma'arif yang akan menggambarkan agenda Ganjar Pranowo di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita menuju terlebih dahulu ke Samsul Ma'arif di Makassar. Silakan Samsul, seperti apa agenda Ganjar hari ini di Makassar? Baik, Tisa dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi yang tadinya dikunjungi oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yakni di lokasi pelaku UMKM tradisional Kota Makassar, yakni Palapo Bipang. Tadi Ganjar sudah meninggalkan tempat ini sekitar 30 menit yang lalu untuk melanjutkan lawatannya ke Malang. Nah, tadi kedatangan Ganjar Pranowo di tempat ini langsung dikerumuni oleh ibu-ibu yang mendominasi lokasi UMKM Palapo Bipang ini. Dia tadi menitipkan kepada ibu-ibu, kepada pelaku UMKM untuk mengawal jalannya proses demokrasi. Dan tentunya para pelaku UMKM juga meminta kepada Ganjar untuk memberikan perhatian khusus atau perhatian lebih kepada pelaku UMKM jika nantinya terpilih menjadi presiden dalam pemilihan presiden mendatang. Nah, sebelum di tempat ini, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga terlebih dahulu melakukan kampanye di wilayah Tanjung Bunga Makassar di hadapan ribuan pendukungnya, di hadapan ribuan simpatisannya. Ganjar berbicara tentang kesetaraan perempuan, kemudian perjuangan akses untuk penyandang disabilitas. Ganjar juga menyebutkan bahwa Makassar dengan dirinya memiliki hubungan khusus, seperti itu, hubungan kedekatan, karena di tempat ini Ganjar dengan menggunakan tongkoran cap merah ini, songkopas sapu warna merah ini, sudah mendapatkan gelar Daeng Manaba. Diberikan gelar Daeng Manaba yang membuat Ganjar dengan Makassar, dengan Sulawesi Selatan memiliki ikatan persaudaraan seperti itu. Nah, itu tadi disampaikan juga dalam kampanye Ganjar di hadapan ribuan pendukungnya. Selain itu, Ganjar juga berbicara tentang kesetaraan pendidikan dan pekerjaan, di mana hal tersebut juga masuk memang dalam visi misi Ganjar Mahfud. Selain kesetaraan pendidikan, kemudian perhatian kepada pelaku-pelaku UMKM jika nantinya terpilih menjadi presiden dalam pemilihan mendatang. Tentunya Ganjar meminta kepada masyarakat Sulawesi Selatan, Makassar, untuk sama-sama mengawal jalannya pesta demokrasi dan mengajak masyarakat untuk melihat dengan baik, melihat dengan bijak bagaimana proses jalannya debat presiden. Karena menurut Ganjar, dari penampilan gagasan-gagasan yang disampaikan dalam debat itu mencerminkan seperti apa presiden pemimpin yang akan dibutuhkan Indonesia ke depannya. Nah, itu tadi yang sempat disampaikan oleh Ganjar dalam orasi-orasi politik yang disampaikan di hadapan ribuan pendukungnya di Apersil wilayah Tanjung Bunga Makassar sebelum menuju ke tempat ini. Sebelum di Makassar, terlebih dahulu Ganjar juga melakukan kampanye di Bandanera, karena memang hari ini usai di Bandanera langsung menuju ke Makassar dan nantinya akan kembali melanjutkan safari politiknya ke Malang. Baik, Tisa, mungkin itu dulu yang saya sampaikan dari Makassar. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif atas laporan Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.